Pengringan polisi di Polres Cianjur tepetot-petot ngelacak sumebarna judi online tapi kam manggihan komplotan anu nyeunan situs judi online. Polisi geges hasil nyerek para pelakuna saurang-saurang secara hahambalan. AMS salah seorang komplotan anu nyeun situs jeung aplikasi judi online dicerek Satreskrim Polres Cianjur. AMS dicerek dumasarkan hasil patroli cyber anu dilakonan tim cyber Satreskrim Polres Cianjur. Mimitina polisi manggihan hiji akun media sosial anu natawarkeun jasa nyeun situs jeung aplikasi judi online. Satu tas ditalungtik, polisi bisa manggihan pamatuhan pelaku anu satuluyna AMS dicerek di imana di Pademangan, Jakarta Utara. Dina eta aksina teh pelaku digawe secara kelompok papada pelaku. Tina eta saban transaksi anu nyieun situs kitu di aplikasi judi online, pelaku nampa bagian 10% nyaeta 3 tepi ka 12 juta sakali transaksina. Polres Cianjur AKBP Asari Kurniawan nembrakeun pihakna masih nalungtik eta kasus tur bakal terus dimekarkeun pikeun maluruh komplotan AMS. Dari tim patroli siber Satreskrim Polres Cianjur melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perjudian online ini dengan mengamankan satu orang tersangka atau diduga pelaku atas nama AMS, umurnya kurang lebih 27 tahun, beralamat di Jalan Pademangan, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku ditibanan hukuman luyu karena pasal 45 ayat 2 junto, pasal 27 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 2024 ngenaan parobahan kedua tina undang-undang nomor 11 tahun 2008 ngenaan informasi jeung transaksi elektronik junto pasal 30 ayat 1 KUHP kelawan ancaman pidana paling lila 10 tahun bui atawa denda paling rea 10 miliar. Heri Setiawan, Bandung TV.